Dan langsung saja kita awali dengan informasi pertama, ada yang menarik perhatian warganet dari penampilan Wali Kota Solo, FX Rudiatmo. Masker yang dikenakan cukup unik, yakni berkumis mirip wajah aslinya. Inilah gaya bermasker Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo yang kembali viral di media sosial. Hingga Rabu pagi, akun @alexjourneyid yang juga pertama mengunggah foto Pak Wali Kota sudah di-retweet lebih dari 17.000 kali. Setelah slogan Domanuto agar warga ikut anjuran pemerintah yang akhirnya menjadi gambar masker, kaos, dan lainnya, sekarang masker berkumis mirip wajahnya mengundang perhatian warganet. Rudi mengaku sengaja membuat masker tersebut secara khusus agar ia mudah dikenali warga meski mengenakan masker. Uniknya, warga Solo kemudian menginginkan Rudi membuat masker baru, yaitu masker dengan wajah Rudi yang tersenyum. Lah saya setiap kali masyarakat berkumpul memintanya kumisnya dikeluarkan, dikelihatkan. Ini enak aja lah beneran. Ini aja kemarin waktu saya live Instagram. Pak, maskernya keren saya minta. Ya, banyak yang minta, namun kami saya coba dulu lah. Yang penting ini nanti ada yang niru dan dijual. Keren. Jadi kalau menurut Rudi, penggunaan masker bergambar itu adalah bentuk kreativitas. Ia pun mengajak masyarakat agar tak berat hati mengenakan masker selama pandemi COVID-19. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah.